Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Sebelum kita mencari aku masnya teman-teman ya, di sini di Play Store itu PKXD ada update lagi. Coba teman-teman update dulu ya sebelum mencari aku mas yang part keduanya. Nah, di sini kalian update dulu ya. Nah, di sini aku coba update ya di Play Store ya teman-teman ya. Nah, ini ada sekitar 16,24 MB. Kayaknya kayak ada perbaikan CC dan perbaikan bug ya. Jadi sebelum kita mencari aku masnya, teman-teman update dulu di Play Store ya. Jadi ada update tambahan dikit. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai, kita akan coba langsung cari ini apa? Aku masnya teman-teman ya. Aku mas yang part kedua. Kalau part 1 sudah kemarin ya, teman-teman yang belum nonton part 1-nya, nggak tahu masih bisa atau enggak, coba tonton aja dulu. Ini part kedua kita mencari aku mas ya. Oke teman-teman, ini udah selesai update aku dan kita akan langsung menuju ke dalam in game-nya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam in game-nya ya, dan kalian harus update dulu ya biar lebih enak, lebih plong ya, biar maksudnya ada update tambahan di Play Store-nya. Jadi kalian sudah update lebih enak ya. Jadi bug-bugnya mungkin bisa berkurang ya. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung mencari aku masnya ya. Nah, yang pertama di sini aku masnya seperti di update event Miraculous Hunt yang pertama, itu dia ada di daerah perumahan ya. Nih, kalian bisa lihat ya di ujung sana, nih ya. Nah, nih ada satu nih. Nah, ini ya di daerah perumahan. Ini karakternya sama ya, yang kayak kemarin di bawah menara Eiffel itu ya. Ini sama ya. Oke, kita langsung sadarkan aja cepet teman-teman ya. Kita sadarkan dan set. Nah, mantap ya, sudah tersadarkan. Semoga kamu tidak kena lagi ya besok ya. Oke, terus next yang kedua, kita siapkan motor kita di sini ya. Nah, yang kedua itu ada di daerah plaza. Semuanya ada di plaza teman-teman ya. Aku nyebutnya plaza, tapi aku nggak tahu kalau teman-teman nyebutnya apa. Aku nggak tahu, aku bilangnya plaza aja ya di sini ya. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa temuin di deket jembatan ya, di deket jembatan pohon jambu ya. Nah, di sini, nah ini ada karakter ini. Nah, jadi kalian ini yang kedua ya, ini yang kedua, langsung kita sadarkan aja teman-teman ya. Loh, mana nih? Nah, ini ya, kita sadarkan dia. Let's go, hop. Nah, sudah ya, ini yang kedua. Jadi teman kita sudah sadar, aku mas yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga di mana, Bang? Nah, yang ketiga itu posisinya ada di dekat itu tuh. Nah, air terjun itu ya. Nah, posisinya dekatan tuh ya. Nah, ini di sini ya. Nah, yang ini karakter baru ya kayaknya ya. Nah, kita langsung sadarkan aja temen ya. Kita langsung sadarkan di sini dia. Hop. Nah, beres temen ya. Hihi, selesai yang ketiga ya. Terus yang keempat di mana, Bang? Nah, yang keempat itu ada di sini nih. Nah, ini sembunyi dia ya. Nih. Ini update girl, tapi dia kayak nggak kelihatan gitu ya dari sini ya. Nah, jadi kalian pas dari sini ya, setelah kalian menyadarkan karakter yang di sini, teman-teman langsung pergi ke sini. Nah, ini ya yang tertutup air terjun ini ya. Nih, ketutupan nih dia ya. Nah, kalian tinggal geser gini dan kelihatan tuh. Nah, ya. Ada-ada aja ya pakai XD ya, naruhnya di situ. Oke, kita ambil. Wah, ini kupu-kupunya agak bergerak cepat ya, dan kita pencet hop. Nah, gampang sekali teman-teman ya. Mau geraknya cepat mau lambat itu gampang diselesaikan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini posisinya ada di pantai teman-teman ya. Ada di pantai di sana, kalian bisa lihat ya. Itu posisinya tuh kelihatan banget. Jadi ini gampang banget ya. Yang part 2-nya gampang banget. Jadi dia nggak ada di atas-atas gedung, dia adanya di darat, di darat-darat kayak gini ya. Nah, ini kita buka teman-teman ya. Let's go, kita langsung claim di sini dan hop. Nah, beres teman-teman ya. Dan sudah kebuka semua di sini teman-teman ya. Nah, aku mah ditangkap, tunggu lainnya muncul. Jadi semua sudah selesai kutangkap teman-teman ya. Udah selesai kita tangkap ya, dan di bagian kedua ini sudah selesai ini ya. Dan waktunya untuk kalian menangkap itu 2 hari 16 jam. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Batas waktunya 2 hari 16 jam yang part kedua untuk ngumpulin semua akumasnya, 5 akumasnya ya. Nah, nanti di sini kalian bisa ini ya, progress stikernya akan bertambah di sini ya. Nih, progress stikernya akan bertambah ya. Nih. Ya. Ini 15 orang harus kalian sadarkan, dan yang terakhir 35 ya, nanti kita dapat hadiah tantang ini ya. Aku bilangnya dekorasi sangkar burung ya, tapi nggak tahu teman-teman nyebutnya apa ya. Oke, nah sudah beres teman-teman ya. Terus juga nanti nggak tahu ya di misi ini ada nggak misinya. Oh, di sini nggak ada ya,
kalau misalnya ada itu kalian bisa dapat games kalau sudah menyelesaikan 5 akumas untuk hari ini ya teman-teman ya. Tapi ini enggak ada kayaknya ya, misinya belum ada ya. Kayaknya tunggu lagi di next update-nya lagi. Maksudnya di part ketiga untuk ngumpulin akumasnya nanti bisa dapat games ya di sini ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar, silakan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.